Beliau menyampaikan rasa hormat dan respek terhadap Al-Fatihah dan beliau menyampaikan keluhan yang harusnya kita dengarkan dengan seksama karena sebenarnya itu bukan sikap kita, sikap supporter Arema pada era akhir ini. Karena pada dua pertandingan terakhir beliau melihat sendiri karena hadir di tempat ini, malahan Bapak Bupati Renrat juga hadir, melihat emosi penonton yang tidak diingatkan oleh kawan-kawannya menyebabkan adanya pelemparan ke dalam lapangan hijau. Yang disampaikan oleh Bapak Kapolres yang selama ini selalu mengeluarkan izin untuk pertandingan ini adalah bila sampai masalah ini menjadi masalah di pusat, artinya di Mabes Polri yang mengizinkan setiap pertandingan, maka kita akan kehilangan kesempatan menyelamatkan tim kesayangan kita. Bapak Aris dan saya sempat berdialog dengan Bapak Kapolres Rito dan waktu itu kami atas nama Aremania meminta maaf atas kehilangan kawan-kawan karena emosi dan beliau tetap memberikan kepercayaan pada Aremania sehingga sore ini kita bisa berkumpul. Jadi tolong seperti pesan yang memang sudah lama tidak pernah saya sampaikan, kami hanya bisa menitipkan pertandingan dan situasi di Stadion Kanjuruhan yang dalam catatan kepolisian dari Kabupaten Polda Jawa Timur sampai Mabes Polri selama ini catatannya selalu baik, akan kembali menjadi penonton yang menikmati sepak bola dengan baik juga. Mari kita selamatkan Arema Indonesia. Mari kita selamatkan setiap orang Arema Indonesia. Mari kita selamatkan nama baik, nama besar Arema dan terima kasih. Saya melihat kawan-kawan AFC melihat di panggung melihat mengawal pertandingan melihat dan mereka bertanya-tanya apa-apa sekarang sore ini begitu banyak kawan di stadion Kanjuruhan ini. Saya hanya bisa mengatakan kalau saya bilang jangan malam lah, perhubungan bermula. Nah, bukannya bahasa anak-anak yang perhubungan itu. Dan kalau itu kolomasi ini, reset aneh, salah aneh. Yuk, kita mulai. Inilah susunan.